Kebayang gak sih misalnya kalau kamu sedang duduk di pinggir pantai umum kayak gini, terus tiba-tiba kamu diusir, katanya kamu bukan tamu di hotelnya itu. Gimana sih perasaanmu? Sedangkan kamu waktu itu ngajak anak lagi main. Terus satpam itu tega banget ngusir karena katanya bukan tamu di hotelnya itu. Ya ampun, aku lo cuma duduk di pinggir pantai main-main air, udah itu aja, nggak gangguin tamunya. Aku bukan sampah, aku orang biasa emang, tapi jangan dong kayak gitu sama orang lokal. Mentang-mentang kita orang lokal, kita diginiin banget ya Tuhan. Kebayang gak sih misalnya kalau kamu sedang duduk di pinggir pantai umum kayak gini, terus tiba-tiba kamu diusir, katanya kamu bukan tamu di hotelnya itu. Gimana sih perasaanmu? Sedangkan kamu waktu itu ngajak anak lagi main. Terus satpam itu tega banget ngusir karena katanya bukan tamu di hotelnya itu. Ya ampun, aku loh cuma duduk di pinggir pantai main-main air, udah itu aja, nggak gangguin tamunya. Aku bukan sampah, aku orang biasa emang, tapi jangan dong kayak gitu sama orang lokal. Mentang-mentang kita orang lokal, kita diginiin banget ya Tuhan. Hari ini aku habis diusir sama satpam ibu di Santrian Sanur. Katanya aku gak boleh duduk di pinggir pantai itu milik pribadi, itu milik hotel. Terus aku ditanya, aku tamu kamu hotelnya itu enggak? Ya jelas aku bukan. Aku cuma ngelancong aja ke sini, kan? Pantainya ini, pantainya kan milik publik kan, milik umum. Terus dia usir aku dong. Dia suruh aku pergi dari sini. Ya ampun Tuhan, ini pantai luas banget. Satpam itu berisik banget. Ya ampun. Aku baru tahu loh kalau hotel itu bisa punya pantai. Ya ampun. Please deh. Ya ampun, aku masih shock banget. Ya ampun, ngapain aku diusir ya? Ini emang punya siapa sih pantainya? Serius aku nanya ya, ini siapa sih yang punya pantai ini? Terus di sebelahnya itu ada kayak villa. Villanya itu sih private juga, tapi orang-orang masih bebas kok duduk-duduk di depan pantainya itu, nggak ada yang larang, bahkan satpamnya nggak ada yang larang sama sekali kok. Itu juga villa besar. Kenapa ya kayak gitu ya? Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!